pertanian ni dia tidak mengira anda siapa. Yang penting kita nak sesuatu, nak usaha dan nak mencari jalan, ada saja. Jadi banyak peluang dekat yang ada di situ. Jadi kalau kata COVID ni tak ada kerja, dibuang bekerja, itu bukan alasan untuk kita tidak boleh berkembang ke depan. Mungkin itu satu sebab kita kena pergi ke pertanian. Chili dengan masyarakat kita memang tak dapat dipisahkan. Tak lengkap rasanya hidup kalau tak ada chili. Bak kata Encik Munir, hidup kita ni ibarat chili. Kita mesti pedas. Nama saya Munir Hashim bin Abdullah. Saya berasal daripada Sarawak. Inilah kebun saya. Kami bawakan anda ke Air Keruh Melaka. Ini adalah kisah Gerasi Chili. Masa saya mula bergiat dalam pertanian tu, pada bulan pertama yang saya buat tu, ya, agak menarik sebab bila saya balik ke Sarawak tu, saya bawa beg. Bila saya balik ke rumah mak saya tanya, kenapa bawa beg ni kan? Bergaduh dengan bini ke? Kan? Dengan isteri bergaduh kan? Dia kata, saya tergelar je. Sebab dia heran, kenapa daripada orang bandar ni pergi kampung bawa beg, nak tiba-tiba nak tanam cili pula balik kampung. Jadi dia kata, ini mesti tak betul ni. Jadi cabaran ni antara satu yang itulah. Ya? Orang ingat kita ni mesti gila ni balik kampung, ya. Orang gelakkan kita. Tapi inilah hujung ceritanya, ya. Kita menanam lebih daripada 100,000 pokok dah yang kita buat dan impak dia kepada sekeliling sangat besar, ya. Sebab itu bila di zaman COVID orang kata susah nak cari pekerjaan, tidak ada income, sebenarnya banyak peluang di pertanian sebenarnya. Cuma kita kena tahu di mana kita nak mencari. Selain daripada mencari peluang, apa faktor lain untuk berjaya? Pertanian itu sebenarnya luas, ya? Jadi kita tak perlu kata kena mencari bekerja ke? Tak perlu. Tak ada tanah, bukan masalahnya. Tidak ada modal, agrobank ada. Tidak ada bantuan, kita ada pertanian yang boleh beri kita kebantuan. Ya? Tak tahu nak jual kat mana, nak berkumpulan kat mana, Gerasi Chili ada. Jadi kita ada satu ekosistem yang luas. Ya? Bila kita ada satu ekosistem yang luas, tidak mustahil ladang macam ni anda punya. Ya? Encik Munir ni sebenarnya minat sangat dengan teknologi. Tapi macam mana agaknya dia boleh terlibat dalam pertanian? Saya sebenarnya dulu bercita-cita nak jadi inventor. Pencipta. Saya suka buat robot sebenarnya dulu masa kecil. Macam mana robot-robot? Sampai saya buat robot tu, saya pergi ambil plywood tak guna tu, gali lubang. Dan saya dah tingkatan 3, saya dah ada sigil repair radio TV masa tu. Jadi saya terkenal dengan repair di tempat saya dulu. Ya, saya suka elektrik. Jadi saya fokus kepada teknologi masa tu. Saya banyak buat program, kita buat programming, saya buat e-government system. Bila dah 18 tahun, saya nampak saya tak ada contribution kepada masyarakat. Apa yang saya dapat buat duit takkan ini saja. Then I realize I need to help my people di kampung. Yang ada di Sarawak tu, yang di kampung saya ada adalah tanah. Bila saya tengok tanah, kena tanam something. Di situ saya fikir, apa yang saya kena tanam supaya orang kampung ni boleh hidup, ya? Dan satu benda yang sangat penting saya tengok kat situ adalah dalam pertanian banyak sangat peluang. Banyak sangat peluang, terlebih terutama dari segi menggunakan teknologi ini untuk memberikan input yang lebih tinggi, pengurusan lebih baik dalam pertanian. Saya dulu mengingatkan bahawa pertanian ni benda semua dah ada. Sebenarnya banyak lagi boleh ada dan banyak benda yang saya boleh apply. Contohnya ni. Selalu orang cerita mengenai IoT ni, apa dia IoT. Jadi apa yang kita tengok di sini, kita buat sendiri, ya. Jadi kita bila kita cerita pasal IoT ni, selalu orang ingat ini nak design mungkin kos dia akan berjuta-juta, ya. Sebenarnya tidak, ya. Jadi kita tahu benda ni sebenarnya murah, ya. Jadi tidak sepatutnya ditakuti oleh petani-petani ke luar sana. Selalu bila orang cerita pasal IoT ni, dia over design, ya. Terlalu banyak LED, terlalu benda yang tidak penentu, kadang-kadang kos menjadi tinggi. Jadi itulah IoT. Di samping ini juga benda ni dia integrate dengan wireless. Jadi dalam ni kita ada kita saya boleh tengok kamera dan sebagainya, dan kita integrate dengan voice command, ya. Sebagai contohnya, okay Google, turn on Omega One. Okay, turning on Omega One. Ini dia akan menyala, ya. Tengok lampu dia. Mana ini dia tengah mengepam ke ladang. Turning on Omega One. Jadi dia akan sedut daripada power, ya. Saya nak tutup dia pun boleh juga. Okay Google, turn off Omega One. Alright, turn off Omega One. Jadi benda ni benda yang simple yang kalau kita tak perlu, tetapi dalam situasi yang selalu
benda ni dikawal oleh secara automatik oleh sistem yang yang ni ya. Jadi kita tak perlu. Jadi sistem yang sebesar macam ni 5 kilowatt dengan 5 kilowatt kita boleh buat ladang seluas 5 ekar sekali ya. 5 ekar, 10 ekar dan seterusnya kita tambah saja. Dan kos dia sebenarnya lebih murah kalau kita banding dengan yang di ladang yang kat sana tu, lagi murah sebenarnya. Kerja lebih senang sebab sistem yang bancuh baja untuk kita ini, kalau tak cukup baja, ya, sistem ni akan berbunyi, dia akan bancuh sendiri. Dia tengok isi ni, ha, dia automatik, tak cukup dia tambah ya, secara sendiri, kita tahu. Ya. Ha, kalau yang ini, maknanya kalau berbunyi siren kat luar tu, maknanya ada dua benda. Kalau dia sentiasa berbunyi, maknanya pekerja kita yang tak tahu IoT ni pun akan faham. Oh, ini ada benda tak kena. Kita nak pertanian ni bukan 4.0 saja. Kita orang kata IoT 4.0. Tapi business model pertanian tu masih lagi 1.0. Ha, jadi kita kena business pertanian mesti 4.0. IoT 4.0. Cara melayan petani 4.0. Cara kita berjaga 4.0. Baru kita berjaga 4.0. Jangan IoT je 4.0. Tapi kita tak suka bantu orang lain. Itu bukan 4.0. Ha? Jadi social enterprise kena 4.0. Ha, kepada sesiapa yang ada tanam cili di rumah atau di mana-mana sekalipun, ini tips daripada Encik Munir untuk memilih dan menjaga cili anda. Ini semua keras. Ini semalam, ini banyak dekat Econsafe. Kita hantar tengah malam tadi, pukul 11. Ha, tengah elok. Dia paling elok kalau dia 30% hijau. 30% hijau, ini merah, paling cantik sekali. Ha, yang macam ini, kalau beli kita beli macam ni, kena masuk pergi sejuk terus supaya dia tahan. Kalau yang hijau tu, letak atas meja je. Sebab itu 30%. Kalau kita nak hantar ke utara, ke Kedah, ke Perlis, kita akan ambil hijau sikit. Macam ini, jual kat sini je. Kalau ini hitam, yang ini keras, maknanya dia dah lebih sari. Jadi harga pun jadi B. Kalau B jadi C. Tangkai ni sebab dia dah lama jadi hitam. Tapi dia elok lagi. Kalau kedai makan, dia tak kisah mana yang murah. Janji, buah cantik. Buah cantik. Beginilah perjalanan cili dari kebun hingga ke restoran-restoran terkenal. Well, chili in my dishes, it been used on my chicken rice ball, my asam pedas, famous Nyonya style, Nyonya chili garam, well, chili again, Nyonya sambal prawn, chili again, and you can see the importance of the chili in my industry. Well, getting more and more famous is also because from the chili. One Home Malaysia, tourists everywhere come here to enjoy our dishes, which is mainly using a lot of chili. Dalam Gracie Chili, kita tidak jatuhkan bisnes orang lain. Kita bekerjasama. Sebab itu bila saya pergi ke supermarket, saya tak kata saya nak daftar nak supply chili. Tak ada. Saya kata, siapa yang supply kat sini? Saya supply sama-sama dengan dia. Saya supply kat dia. Jangan kita ada berniaga, kita tumbangkan orang lain. Kan, tak perlu rasa dengki, tak perlu rasa dia buat besar ladang tak apa. Tanah banyak lagi, di Pahang banyak tanah, di Melaka sendiri pun banyak tanah. Bila buat pertanian yang menariknya, kita boleh berjumpa dengan ramai orang. Kita boleh nampak social enterprise, kita nampak menolong orang kampung. Kita jumpa orang kampung, kita jumpa ketua kampung, kita jumpa petani, kita jumpa anak muda yang pergi nak buat duit, berjaga bersama kita. That's the beauty. That's the beauty yang menyebabkan saya terus ke depan tanpa disedari dan sampai tahap ni. Kalau kita melihat pekerja kita itu adalah sebagai mesin dan mereka akan balik macam mesin lah, penat mereka akan hilang. So the momentum is there not because my strength. The momentum is there because of the people yang saya ada, pekerja-pekerja saya. This is my momentum. Pekerja saya adalah kekuatan saya, bukan saya. Without them, I'm nothing. Selain daripada peluang untuk bekerja, kaki tangan Encik Munir juga didedahkan kepada ilmu pengetahuan teknologi. Encik Munir dia seorang bos yang bagus lah. Dia menjaga pekerja dia dengan baik lah. Makan disediakan, rumah disediakan. Habis tu macam kita orang kan kadang ada juga yang macam nak pinjam duit kan semua. Boleh je, tak ada masalah dengan dia. So dia kerja dengan dia lebih senang lah. Tunjuk ajar tu terlalu banyak lah. Dia mengajar saya macam mana nak buat baja dan macam mana nak ni, banyak pada semua benda lah, semua bidang saya belajar kat sini. Saya kerja di sini, saya dapat macam-macam ilmu yang saya dapat timbul. IoT, macam mana cara nak pilih cili. Yang dia ajar tu, benda yang kita tak pernah appreciate tu boleh tahu. Benda tu boleh ada kat sini.
yang benda dalam vitamin tu pun yang kita makan tu pun kita ada dekat dalam baju tu. Secara yang betul lah. IoT lagi mudah, memudahkan kerja kita. Kalau cara lama, kita kena tu kena siram pokok dengan guna baju yang tu satu demi satu demi satu pokok. Kalau menggunakan IoT, dia menggunakan automatik. Dia akan salurkan sendiri setiap float, setiap pokok. Kalau kita tengok sistem ni, this is a latest invention kita lah yang kita buat. Apa kita panggil ni? Sistem meracun. Sistem meracun otomasi. Ini yang paling kritikal dalam ladang sebenarnya. Ya. Sekarang kita pakai IoT, ini paling kritikal sekali. Ini kita design sendiri. Benda ni dia akan bergerak terus ke sana sendiri. Dia akan berjalan. Itu folia dan sebagainya kita akan letak kat situ. Atas ni kita ada solar. Ya, ada solar. Jadi benda ni akan bergerak ke sana selama 15 minit dia bergerak. Dia akan bawa nozzle ni, yang nozzle tepi ni. Ya, nozzle ni dia akan bergerak ke sana dan meracun, ya. Ini seorang yang jaga. Kalau dulu kita perlukan sampai 10 orang buat. 10 orang buat 2 jam. Ini 15 minit siap sampai ke depan, ya. So ini saya tin dan kita design a very very simple system dengan ni. Ini yang kita modify, kan? Lalu kat sini kita control dia punya valve kat sini, dia akan bergerak. Dan ini pembaikan yang kita buat sekarang ni dari segi sistem. Kita mampu buat benda ni hasil juga daripada Grow Bank lah. Dia bagi kita facility dan bantuan yang kita dapat ini daripada government as well. Mampu buat benda macam ni. Jadi kita tak perlu rocket science untuk design benda ni. Setiap kejayaan mesti ada cabaran. Terutamanya ketika era pandemik COVID-19 yang melanda. Dalam kita menangani, Gresi Chili menangani masalah epidemik pada tahun lepas, walaupun kita dengar ramai syarikat yang buang pekerja, hilang pekerjaan, tapi masa tu tahun lepas kita masih mencari pekerja. Dan kita pekerja kita tidak seorang pun kita buang, kita cari peluang. Itu gunanya kita sebagai leader. Bila you own a company, bila you own the people, your job sebagai bagi pertanian ni kita kena create, kita kena be creative, kreatif untuk mencari idea yang seterusnya. Jadi dalam kita Gresi Chili ni, kita tidak melihat individu tu berakhir di situ bila COVID tu. Kita cari peluang. Malah masa COVID 2020, kita bukan sahaja menjual cili. Sebagai apa benda yang kita boleh jual, pelbagai. Sebab kita nak mengekalkan pekerja kita, kita nak kekalkan ekosistem kita. Dan kita mencari, in fact kita tahun lepas masih mencari pekerja, kita interview pekerja. Dan alhamdulillah ramai yang bekerja dengan kita sekarang. Di bulan lepas saja kita ada 100 lebih yang nak ikut kita. Yang kita tengah interview, ada yang kita dah interview, yang akan datang berjumpa dengan kita. Dan inilah senario bila kita kata, bila kita wujudkan seorang leader dalam kebun kita, dan leader tersebut akan mencari pekerja untuk kita. Dan mereka akan bawa rakan-rakan dia bersama dengan kita. Itulah dia. Jadi bila dia ada masalah COVID, kita jangan mudah menyerah. Kalau kita buat pertanian, bila kita dengar pasaran tertutup, kita dengar itu bukan satu penghujung untuk sebagai pertanian. Kita kena ada cara dia. Sebab itu saya selalu fokus salah satu daripada kriteria untuk agropreneur ni adalah dia menyelesaikan masalah, termasuk masalah pekerja tadi tu. Inilah kisah Encik Munir Hashim dan Gresi Chili yang membuka peluang untuk anak-anak muda menceburi bisnes pertanian. Untuk anak-anak muda di luar sana, hidup kita ibarat cili. Kecil tapi dalamnya pedas. Jadi kita bila kita menjadi seorang usahawan agropreneur, kita kena pedas dan kita kena bersama. Jadi kita kena buatlah sama-sama cili ini supaya kita hidup kita jadi pedas, ekonomi kita jadi pedas, hubungan kita jadi pedas. Dan kita, bila kita dah sampai macam cili ini, motto kita adalah let's get hot.